sampai saat ini ya kendala-kendala, tantangan tentunya sangat banyak sekali ya, mulai dari awal berdiri rumah sakit darurat, karena kita kebetulan punya pengalaman lapangan untuk bagaimana menghandle pasien COVID-19 itu seperti apa secara psikologis, secara bagaimana kita membuat mereka, mensupport mereka sehingga tidak down mentalnya. Ya alhamdulillah, karena kita sudah punya pengalaman di Pulau Sebaru, yang pasien yang tentunya orang yang confirm positif, pernah positif, kemudian negatif, secara psikologis kan mereka akan memang drop. Ya, kita pelajari memang di lapangan, learning by doing dari Pulau Sebaru, kemudian kita aplikasikan di Wisma Atlet. Alhamdulillah ya, segala rintangan sampai detik ini masih kita bisa lalui. Dan alhamdulillah agar. Nah, awalnya itu pas masuk Wisma Atlet pasti parno dong yang pertama. Yeah. Pas masuk tuh kayak, ya ampun ini tempatnya COVID gitu. Nah, iya. Cuman lama-kelamaan kayak ya udahlah, maksudnya ikhlas aja gitu. Maksudnya sekali seumur hidup, pengalaman juga kan. Yeah. Jadi akhirnya ya udah coba. Terus pas masuk semua tuh di tes medical check up semua. Yeah. Abis itu pas masuk mulailah ternyata nggak full time juga. Jadi ada 5 shift dibagi gitu. Kerjanya kita tuh 8-9 jam menggunakan hazmat. Nah, jadi memang sebenarnya menggunakan hazmat tuh capek, melelahkan, iya banget. Soalnya energi kita terkuras. Satu, panas, iya. Kedua, gimana caranya supaya ngatur nafas supaya nggak ngep kan. Soalnya kita double-double terus ketutup semua. Akhirnya disitulah itu yang beratnya. Gimana kita melayani pasien. Gimana kita fisik, mental kita harus kuat juga. Tapi semuanya tetap harus ke total untuk pasien kan. Nah, jadi saya merasa terpanggil aja, saya pengen gimana sih sebenarnya terjun ke sana, apa benar semenakutkan yang diberita. Memang keluarga juga melarang, apalagi saya punya anak. Saya punya anak kecil 2, nah, suami saya juga anggota Polri. Jadi emang awalnya juga gak dapat izin, tapi lama-lama karena tekad saya keras, saya memaksa pengen berangkat. Akhirnya keluarga mengizinkan. Ternyata setelah di Wisma Atlet ya tidak semenakutkan yang diberita.